yang ria rasanya, oh bila kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopa, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Memang kita perlu berdoa setiap hari, setiap masa ya, untuk kita pulihkan kembali situasi bukan setakat di Malaysia tapi seluruh dunia. Dan sekarang ini ada sedang menonton Borak Kebitiam bersama dengan Haziq dan juga Anwar ini. Alhamdulillah, kita nak rasa sebenarnya bila doa-doa ni Haziq sebab pasal doa lagi Ramadan ini satu benda yang memang kita kena ambil peluang kan. Bila doa tu insya-Allah ini waktu mustajab. Lagi-lagi bila dah 10 hari terakhir Ramadan. Cepatlah sebelah lu Zik. Kejap, biasa. Memang benda-benda macam ni kalau bulan-bulan mulia ni Anwar, akan cepat je berlalu. Lagi-lagi kalau kita semua stay at home sekarang ni, duduk rumah je kan. Tak tahu nak buat apa. Duduk buka puasa, sahur. Buka puasa, sahur. Sahur. Buat apa kali kat rumah tu? Ah, macam-macam lah kot. Harap-haraplah kita ni semua mengisikanlah masa kita dengan betul-betul. Ya, biar buka puasa dengan sahur je. Jangan tengah-tengah tu masa zuhur asal duduk makan pula. Tak boleh. Ingat kita kena tahan. Lapar, dahaga. Betul. Macam Haziq pagi tadi pun dia dah kongsikan sikit pada social media dia. Lagi siapa yang dapat baca Al-Fatihah bahasa Melayu Haziq? Kita nak kongsikan kepada anda semualah. Kita nak bagi anda tahu, faham apa sebenarnya dalam Al-Fatihah. Apa surah Al-Fatihah sebenarnya? Anda nak tahu apa terjemahnya? That's why Haziq buat satu quiz dekat Instagram Haziq. Haziq tanya, ayat ke-6 ni apa maksud dia dalam bahasa Melayu? Mantap. Ini Ustaz Haziq ni. Ini ada kita dalam Ramadan ni, dalam PKP semua, PKPB, kita semua manfaatkan masa untuk semua orang. Ya, bukannya ustaz dan ustazah juga je boleh berdakwah kan. Kita pun boleh cuba untuk berdakwah dekat social media. Tapi sekarang ni kita nak kongsikan satu benda kepada anda. Bila berpuasa je kita akan teringat pasal juadah. Dan juadah nak berbuka. Yes. Sebab apa? Dalam media prima kita ada satu yang dianjurkan cukup-cukup best untuk kita semua. Sempena bulan Ramadan ini, rangkaian TV media prima membawakan juadah setulus ikhlas. Sebuah platform buat semua peniaga bazar Ramadan. Macam mana kita nak daftar tu Haziq? Boleh, boleh. Daftar secara percuma dekat www.biharian.com.my/setulusikhlas atau di www.ohbulan.com/setulusikhlas mulai 1 Mei ni. Ni sesuailah untuk anda-anda semua peniaga kecil sederhana yang biasa meniaga kat bazar sebelum ni. Tapi kali ni tak tahu nak meniaga kat mana. Boleh try. Ini platform baru ni. Betul, betul. Tapi jangan pula confuse kan. Ini bukanlah platform untuk semua orang pergi membeli belah semua. Tapi adalah untuk siapa ingin nak berkongsi makanan semua. Nak meniaga semua. Harapnya semua dalam Ramadan ini kita pun sentiasa memberi sokongan. Sebagaimana media prima pun buat ni setulus ikhlas. Ya, betul. Hari ini 22 Ramadan. Dah masuk 15 Mei 2020. Cepat. Jadi macam mana keadaan cuaca di seluruh Malaysia hari ini? Jom kita cuaca check. Di Kuala Lumpur, ribut petir. Kita hari ni semalam pun hujan sebenarnya kat belah-belah Selangor ni. Kita pun tengok insya-Allah ribut petir. Banyak jugalah Zik kalau sekarang ni musim kat hujan. Pun, maknanya masa tak ada bazar ni okeylah ribut petir. Kalau masa ada bazar ribut petir? Ya, betul lah. Georgetown pun sama. Kalau bayangkan Zik kalau waktu tu Ramadan, tapi satu benda Zik kita tahu pasal cuaca ni. Cuaca ni satu benda lah kita untuk maklumkan kita dapatlah tahu untuk isi masa-masa kita kat rumah. Bila hujan-hujan ni sebenarnya ada satu rahmat juga. Tengok-tengok Kota Baru belah Pantai Timur ni cerah. Cerah juga Kuala Terengganu. Aziz kalau waktu-waktu cuaca macam ni, seronoklah juga betul tak? Kerja. Saya kalau tengah petang kerja noh. Betul. Itu yang alhamdulillah dah dapat kerja balik, kita boleh lapang senang-senang nak berjalan-jalan. Betul. Jadi kebanyakan tempat ribut petir kalau kita lihat daripada tadi sama juga Seremban ni noh. Itulah belah selatan ni hujan. So kita nak ke Kuching pula. Pun diramalkan ni ribut petir. So akhir sekali
di Kota Kinabalu ramalan juga adalah hujan. Itulah cuaca. Kita harapnya semuanya dalam perjalanan siapa yang pergi kerja. Pagi tadi sebenarnya ramai dah keluar dah ni. Ramai sangat tadi. Kita pun ramai yang dah kerja balik ni. Harap-harap semuanya berjalan dengan lancar. Cuaca-cuaca tu pun hati-hatilah, okey. Yep, betul. Dan sekolah masih lagi tak dibuka. That's why lah tak berapa nak jam lagi jalan ni. Tak adalah kita nak check trafik macam selalu dengan Anwar. Kita check trafik kan. Tapi sekarang ni kita nak kongsikan satu cerita kepada anda di mana mengenai satu bantuan yang dihantar oleh Malaysia. Sebenarnya ini adalah bantuan peralatan yang dihantar ke Palestin. Yes. Kan? Jadi kalau kita dah pastikan sebenarnya orang ramai yang confuse kan Malaysia menghantar bantuan doktor. Tak, kan? Tapi satunya kerja amalan kita ini nampaknya kita dipercayai, alhamdulillah. Satu nampak daripada Palestin kita menghantar peralatan seperti pelindung muka, sarung tangan getah dan juga penutup muka tu. Semua kiranya adalah peralatan sahaja. Ya, betul. Jadi itu adalah hasil perbincangan daripada Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan Perdana Presiden Palestin iaitu Mahmud Abbas bagi menangani pandemik COVID-19. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang sangat baiklah di mana Malaysia ada lebih sikit. Kita hantarlah kepada negara yang memerlukan, lagi-lagi Palestin. Yes, alhamdulillah. Satunya Zik, bila saling membantu-bantu ni macam tadi lah, Zik pun satu memberi sokongan juga kepada yang lain. Itu yang kita nak bulan Ramadan ini, lagi-lagi waktu macam ni. Sebab apa? Balasan dia apa bila? Bila balasan tu? Akhirat kita lah. Ya, kan? Kita nak kejar ni bukan setakat nikmat dunia. Nikmat akhirat tu yang kita nak kejar. Jadi sama-samalah kita banyakkan ibadah dalam bulan puasa ni. Dan antara ibadah yang kita boleh lakukan adalah membaca. Betul. Baca berita-berita yang ada. Baca, tambah ilmu anda. Dan antara update-update terkini yang kita nak kongsi dengan sekarang ni dalam Delima kita. Alright, so kita nak mulakan dengan Delima yang mulanya adalah rakyat perlu siap sedia kemungkinan PKP dilaksanakan semula. Bukan nak menakutkan, tapi adalah ini satu amaran juga kerana rakyat Malaysia perlu bersedia berdepan dengan Perintah Kawalan Pergerakan berkuasa semula kerana apa sekiranya penularan jangkitan COVID-19 yang sebelum ini mencatatkan penyusutan kembali meningkat. Ini pun kembali meningkat adalah kerana apa? Salah kita juga. Kod kita ni tak menjaga. Sebab ramai semua dah kembali, dah keluar sebab PKPB ni. Ramai dah keluar, tak berjaga dan sebagainya. Kita dah lupa tentang arahan kerajaan. Langsung dia mungkin boleh kembali semula. PKP boleh berkuat kuasa semula. So guys, hati-hati. Jaga social distancing pun dah satu cara terbaik dah. Betul. Memang itu yang paling penting sekarang ni. Sebab PKPB ada beberapa sektor yang telah pun dibuka. Yes. Tapi ada juga sektor-sektor yang masih lagi dilarang untuk dibuka dan ada SOP yang kita kena ikut. SOP itu semua anda boleh tengok dekat mkn.gov.my. Dan sekarang ini kita nak cerita pasal ini, berita ni baru kita dapat semalam sebenarnya. Kita ramai yang gembira apabila masjid dan surau akan kembali diimarahkan. Alhamdulillah. Cuma dengar cerita ni di mana solat Jumaat berjemaah di masjid di surau terpilih akan bermula di zon hijau mulai hari ini. Dan satu kali kita rasanya gembira sebab dapatlah juga raikan juga salat sunat Aidilfitri. Namun bila kita sebut ini bukanlah untuk semua. Sekali lagi Cang Haziq kata tadi adalah untuk masjid dan surau yang solat untuk jemaah adalah yang terpilih sahaja dan perlu melalui beberapa SOP. Ya, betul. SOP ni perlu diikuti oleh pihak pengurusan masjid dan juga surau lah. Jadi yang akan berada di masjid untuk solat tu nanti mungkin ada beberapa orang yang terpilih yang boleh pergi ke masjid. Kalau saya baca semalam antara 70 tahun ke atas dan juga kanak-kanak tidak dibenarkan. Jadi sama-samalah kita doakan agar kita dapat kembali ke masjid dan juga surau selepas ini. Rasanya dah rindu sangat dah. Berapa minggu dah kita tak pergi sembahyang Jumaat. Itulah. Kan? Berapa bulan lah, Zik. Bulan Sudah PKP lah. Sudah tak. Ya Allah, rindu betul lah. Rindu. Kan? Tapi alhamdulillah kita semakin memulih. So harapnya semua tenang-tenang. Jangan pula rushing. Semua nak pergi menyerbu masjid. Tak apa. Kita ada follow SOP. Right. So terus kita nak kepada berita yang seterusnya iaitu PKD. Mualim kesan kes positif dalam Ops
hantar pelajar. Yang mana di Ipoh, Pejabat Kesihatan Daerah PKD, Muallim mengesahkan ada pelajar institusi pengajian tinggi di daerah itu positif COVID-19 selepas menjalani saringan menerusi ops hantar pelajar. PKD Muallim dalam satu kenyataan di laman Facebook berkata sesudah itu pihaknya dalam bantuan Pusat Kesihatan IPT itu mengambil inisiatif untuk membuat pengesanan kontak rapat yang berkemungkinan dijangkiti COVID-19 di salah satu kampus IPT itu. Tujuannya adalah untuk mengesan awallah secara pencarian aktif kemungkinan positif COVID-19 ini. Dan kita nak tahu memang bila dah ramai dah kembali pada tempat pembelajaran, kita nak maklumkan juga di kes-kes seperti di madrasah. Banyak dilaporkan ada beberapa madrasah, lima madrasah ke enam madrasah yang sudah pun dihantar tapi perlu melalui saringan. Dan kita maklumkan ini bukanlah nak mencetuskan takut kluster baru, kluster besar ke. Tak, relax. Kita nak maklumkan adanya penemuan dan juga sedang melalui saringan. Ya, betul. Kluster ni adalah satu benda yang kita patut lega. Bila kita tahu dari mana datangnya penyakit COVID-19 tu, kita tahu dia daripada kluster ni. Yang kita perlu risaukan adalah kita tak tahu dari mana kita dapat penyakit tu. Betul. Kita tak tahu kluster mana, kita pergi mana, kita tak tahu. That's why lah pentingnya history. Kita bagi tahu siapa yang kita berjumpa, ke mana kita pergi, pukul berapa kita buat ni, pukul berapa kita buat tu, pukul berapa. Semua kita perlu ada tulis, kita perlu catatkan. Dan ini cerita mengenai kluster terbaru di Madrasah Solok Duku kan, dan di Masjid Tanah, dan dikenalpasti sebagai 6 kluster yang melibatkan Madrasah Tahfiz di seluruh negara lah. Jadi kita harapkan agar kalau ada lagi mereka yang dijangkiti COVID-19 itu dapat dikesan supaya virus ini tidak merebak pergi ke mana-mana. Sebab dilaporkan juga daripada Kementerian Kesihatan, Dr. Nur Isham memaklumkan ada juga kes-kes yang sporadik yang kita tak tahu mana punca dia. Disebabkan kita tengok-tengok, tak ada pun retetan. Yep. Tapi ini dah tahu dan mereka sekarang ni sedang melalui saringan. So diharapkannya semuanya negatif lah. Tak adalah penularan yang lain ataupun sebagainya. Sebab ada ni retetan daripada kluster daripada Seri Petaling. Sebab ialah anak-anak madrasah ni kan, diorang pun pergi masjid, dapat balik ke pusat madrasah masing-masing. Yep. So harapnya mereka pun semuanya sihat-sihat lah. Alright. So, itulah. Kluster. Banyak cerita mengenai kluster ini sebab ada beberapa kluster baru. Yep. Dan antara kluster baru yang ada adalah di Sabah ni. Di mana kalau kita tengok sekarang ni, kita baca dekat hmetro.com.my, di mana Sabah mencatat satu kluster baru dalam kalangan penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Ada dua penambahan kes positif COVID-19 yang membabitkan penuntut IPT di daerah Kota Kinabalu. Dan mereka adalah kes yang sama dilaporkan pada 12 Mei lalu. Yes. Dan setakat ni ada 3 kes kumulatif bagi kluster terbabit dekat Sabah lah. Ya. Jadi itulah macam saya cakapkan tadi, apabila kluster-kluster ni kita tahu dari mana mereka datang, dari mana mereka timbul kan. Jadi kita dapatlah kesan, kita tahulah antara kontak-kontak rapat, siapa yang kontak rapat dengan pelajar ni, siapa yang kontak rapat dengan pesakit COVID-19 tersebut, keluarga dia semua kan. Jadi bolehlah kita sembuhkan penyakit itu. That's why lah dekat Malaysia antara peratusan kes sembuh yang tinggi juga di dunia. Jadi sama-samalah kita doakan agar semua frontliner kita akan terus kuat, akan terus tabah untuk menjadi hero kita sebagai frontliner kita kat depan, pahlawan kita. Ya, mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan juga. Dan kita ni sebenarnya nak juga nak sembang macam-macam lagi. Dah habis berita, apa lagi? Mestilah bercerita macam-macam kan. Tapi kita nak berehat sekejap lah kot. Dengar cerita kejap lagi ada cerita pasal kuih koleh. Wish, lapar lah pula. Kita berehat sekejap lah. Kuih koleh tu apa? Sedap pula. Tiba-tiba rasa kuih koleh kat mulut ni. Kita berehat seketika. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Itu dia antara doa-doa yang kita dapat. Terima kasih kepada tim produksi Tanyalah Ustaz di atas doa-doa tersebut. Mereka yang bekalkan kepada kita. Yeah. Kan, sangat penting sekarang ni untuk kita
sentiasa berdoa. Lagi-lagi kita minta untuk dihindari daripada wabak penyakit. Betul. Aziz, tahu tak? Mungkin sebenarnya satu kejayaan untuk kita dapat beransur pulih ini sebab ramai yang satu memberikan doa. Kan kita daripada dulu kita pasang doa ni. Kan? Aziz, sebab memang itulah dia memberikan kekuatan kepada Malaysia untuk beransur pulih. Kan? Adik Imah benda ni. That's why kita tahu. Selama ni kat Produk Kepitan mungkin ada satu doa. Sekarang kita ada setiap lepas iklan je akan ada doa. Itu Imah yang baik sangatlah. Dan ada hikmah lain juga. Dan? Di mana kita akan lebih untuk mengenali kuih sekarang ni. Sebab kita akan rindu kuih-kuih tradisional yang ada dekat Bazar Ramadan. Sebab Bazar Ramadan tak ada. Kan, tak dapat dibuka. Aduh, Yai. Tapi mana nak dapat kuih-kuih ni? Boleh beli secara online. Betul. Sebab ramai sekarang ni yang sudah berjaya dan jadi chef-chef yang luar biasa. Tapi ini dah lama dah. So, kita nak tahu pasal kuih koleh tadi tu. Kuih koleh kacang. Tahu tak kuih koleh kacang ni macam mana? Tak tahu. Sebenarnya tak tahu. Dia warna coklat. Dia kalau bentuk dia bentuk dia potong-potong kotak-kotak macam kuih seri muka selalu kita potong tu kan. Lepas tu atas dia ada taik minyak. Ya, Zik, biar betul Zik. Betul. Tak percaya kita tanya ni dengan Puan Nur Zainah Muhammad Noor ataupun Kak Z, seorang pengusaha kuih koleh kacang. Assalamualaikum Kak Z. Waalaikumsalam. Betul tak saya cakap kuih koleh tadi warna coklat atas ada taik minyak tu? Ya, betul. Okey. Dahsyat. Aziz, berapa lama dah buat tu? Saya dah 3 hari dah duduk mengusahakan kuih-kuih ni. Kak Aziz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alright, Kak Aziz, cerita, boleh tak Kak Aziz cerita sikit yang sebenarnya berapa lama Kak Aziz dah buat dah kuih-kuih ni? Akak buat kuih ni baru je dalam 3 tahun macam tu. 3 tahun? Aziz, baru 3 hari. Kenapa kuih-kuih? Kenapa kuih-kuih yang dipilih oleh Kak Aziz untuk dijual? Sebabnya orang sekarang dia mencari kuih tradisional. Okey. Okay, jadi tak ramai orang yang boleh buat kuih tradisional tu. Betul. Okey, sebab kuih koleh kacang ni kita jaranglah kita nak buat sendiri kat rumah. Kan? Selalu memang kalau kita nampak dekat pasar malam ke, dekat bazar ke, kita akan terus sambar. Jarang-jarang kita jumpa kuih koleh kacang ni kan. Mungkin generasi sekarang ni dah dia tak tahu sebenarnya kewujudan kuih koleh kacang ni. Ya, betul. Kan? Susah ke nak buat kadang, kuih tu? Dia taklah susah sangat tapi cuma dia punya taik minyak tu yang memang masa lama nak buat. Yang sikit ke atas tu? Yes. Taik minyak yang susah yang buat ya? Ya. Okey, jadi mungkin Kak Zee boleh ceritakan apa sebenarnya bahan-bahan untuk kita buat kuih koleh dan juga taik minyak tu? Taik minyak tu dia daripada santan. Okey. Jadi dia 1 kilo tu dia mengambil masa dalam 1 jam nak siap. Wih, lama. Wow. 1 jam. Jadi 1 jam tu Kak Zee kena duduk depan kuali je kacau? Ya, kena kacau. Sebab bila kita tak kacau, dia jadi hangit. Bila hangit, dia jadi rasa pahit. Dia macam kacau kacau apa kerisik tu eh? Ya, betul. Lebih kurang macam tu. Oh, kalau ni kalau kita tengok ni, sekarang ni Kak Zee tengah buat apa yang ni? Ni santan tu. So, inilah yang Kak Zee kacau-kacau untuk dapatkan teh minyaknya? Ya, betul. Wow. Okey. Gigih Kak Z pegang handphone tu selama sejam tu. Yang ni Kak Z guna santan pure ke santan kotak Kak Z? Santan pure. Tau. Memang betul-betul daripada kelapa kan? Ya. Yeah. Senanglah Kak Z waktu PKP ni keluar dapat bahan-bahan. Alhamdulillah senang jugalah tapi susah nak keluarlah. Ya, mestilah kan. Online je lah Kak Z. Kak Z pun jual online. Minta beli barang pun online. Senang. Kak Z, macam mana pula permintaan untuk kuih koleh sepanjang Ramadan ni? Alhamdulillah. Mungkin telefon dah terletak ya. Oh, okey. Tapi tak apa. Itu memang selalu terjadi. Masalah teknikal sebab apa? Line. Kita telefon video call kan. Okay, ramai dah bangun ni. Ramai. Kita try call balik. Jap, okay, saya try telefon. Nampak tekan nombor ni. Tapi Aziz, sebab pasal kuih koleh ni kita memang selalu perasan dia memang macam coklat dengan itu sajalah. Ya, tapi kita tak tanya lagi sebenarnya bahan utama kuih koleh tu. Yalah, tadi kita betul, tanya betul. Cara kita nak buat kita kacang. Dapat Kak Z ni. Tapi sekarang Kak Z dah bersama dengan kita kembali. Kak Z? Ya. Janganlah sedih suara tu. Sedih terputus ya. Sedih pula suara dia. Okey. Tadi kita dah tanya cara membuat tahi kacang. Tahi minyak tu. Okey. Sekarang ni Kak Z nak cerita pasal buat kuih koleh kacang tu sendiri. Macam mana caranya? Cara bahan-bahan ni cuma tepung
oleh kacang lah, tepung kacang hijau. Okey, kacang hijau. Dan santan dan gula lah. Okey. Itu je. Tapi cuma yang tak minyak tu lah yang buatkan jadi lama tau nak buat benda tu. Okey. Jadi kuih kolek kacang tu contohlah Kak Zee. Kalau kuih kolek kacang, tiada tahi minyak, adakah dia still boleh jadi sebuah kuih kolek? Boleh, tapi tak kosong lah, tak cantik. Tak komplit lah. Tak sedap lah. Okey. Kini dia menyempurnakan rasa lah. Tahi ayam pula, tahi minyak. Macam-macam. Maafkan saya. Kita ni jelah al-maklum lah. Itulah ramuannya, tahi minyak. Okey. Tapi kan, kalau sekarang ni memang kita tahu bazar-bazar semua tak ada Kak Zee. Kak Zee pun jual online je. Jadi macam mana nak order dengan Kak Zee? Berapa lama masa yang diperlukan? Adakah kita perlu pre-order awal ataupun boleh je nak order last last minute? Hari yang kita nak tu hari tu kita order. Kalau boleh 3 hari sebelumlah. 3 hari sebelum, okey. 3 hari sebelum untuk Kak Zee standby lah. Ya. Apa nama Instagram Kak Zee ni? Boleh kita follow ni? Zee-licious. Ini kita tengah tayangkan sekarang kepada anda. Kalau anda memang meminati kuih kolek kacang dan kuih muih tradisional, anda boleh tengok dekat Zee-licious. To available for self pick up kan COD. Okey, okay. Apa lagi kuih yang Kak Zee jual selain kuih kacang Kak Zee? Seperti kuih muka, kuih lapis, kuih durian. Tentulah kebanyakan kuih tradisional lah. Kuih tradisional yang kotak-kotak kita potong tu ya. Betul. Wah, teringin pula rasa. Dia bila bulan puasa ni Kak Zee, sebut nama makanan pun dah lapar. Kan. Okey, jadi Kak Zee, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Zee sebab sudi bersama dengan kita di Kuala Kopitiam cerita mengenai kuih kolek kacang yang sedang diniagakan oleh Kak Zee. Semoga terus diperluaskan rezeki Kak Zee. Amin. Alhamdulillah. Alright, selamat bekerja. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Kak Zee. Kuih, kalau kuih kolek ni memang dahsyat juga kan, kalau permintaan dia. Sebab kita ada orang cakap Kak Zee tadi, dia ada kuih-kuih lain juga. Sebab kuih tradisional ni kalau kita beli yang aneka kuih, dia lagi sedap. Kita boleh rasa semua jenis. Sebab bila sebut pasal kuih ni, ada juga satu bakat juga dalam masak-masak ni yang dah jadi tular di social media, lagi-lagi di YouTube juga. Iaitu siapa kenal Kak Sugu. Ya Allah. Sebelum ni 100 je subscribers dia. Tapi sekarang ni dah beratus ribu. Beratus ribu, Zik. Dan tontonan pun di YouTube pun berjuta dah. Ada tontonan dia. Satu masakan dan sebagainya. Ini yang dia, Pavitra. Sugu Pavitra. Tapi kelebihannya, dia simple je. Dia buat, dia masak, contoh dia masak kari ayam. Tengok ni. Dia simple, dia rekod sendiri apa semua. Dia pegang je kamera tu, pegang sendiri kat tangan. Betul. Kita dengar dia. Bawang dua. Ada halia dengan bawang putih dah ditumbuk, tapi sedikit dia. Lagi ada cili merah ataupun cili kuning lah macam ni. Dan minyak sapi. Okey. Ini saya sediakan 5 cawan beras biasa. Kalau nak, anda boleh gunakan beras basmati ya. Saya tak ada beras basmati ya. Nampak? Nampak? Cara dia tuang. Cara cakap lembut. Cara tuang lembut. Tunjuk pun lembut je. Zee, satu lagi yang menarik bila masakan dia adalah kita tengok kuali dia, periuk dia semuanya bersih-bersih sebenarnya. Tahu tak ada satu video? Dia bagi tahu macam mana tips nak jadikan kuali berkilat. Anda boleh tengok dekat YouTube Sugu Pavitra. Untuk anda subscribe, anda boleh tengoklah antara makanan-makanan yang dibuat oleh Kak Sugu. Kalau kita tengok sekarang Betul tak Zee? Berapa banyak dah subscriber dia? Kalau berapa ramai? 412,000 subscribers. Dan satu Zee, bila dia dah macam tu, dia dah dapat dah surat daripada Google. Dapat surat pengisytiharaan kan. Satu benda yang boleh katakan satu kejayaan untuk kita lah kan. Siapa sangka waktu PKP ni dia boleh buat satu masakan tengok jadi dah. Apa kata kita dengar sikit antara video Kak Sugu ni? Kita boleh kuatkan sikit untuk bagi penonton kita teaser. Ini suami dia tolong juga sekali. Kita goreng terung. Okey, sekarang kita masukkan terung. Bunyi terung dia masuk dekat kuali tu. Geramlah pula dengarnya. Nampak. Ramai yang kata Kak Sugu dengan suami ni sweet. Setiap kali Kak Sugu masak,
suami dia akan rasa. Betul. Itulah dia ragam suami isteri. Lagi satu Zik, suami dia pun memasak juga. Saling-saling masak-masak, lepas tu dia orang pun saling merakam. Ini dia yang buatkan kita tercuit hati untuk melihat dan memberikan sokongan kepada Kak Sugu Pavitra ini. Ya betul kan. Dan sekarang ni pun Kak Sugu dah mendapat bayaran dari YouTube dan ini adalah satu pencapaian yang bagus. Jadi kepada anda yang belum follow Kak Sugu, boleh cari Sugu Pavitra dekat YouTube. Dan sekarang ini, kalau tadi kita bercerita pasal kuih kolek kacang, ingat tak dengan cakui? Ah, makanan lagi, makanan lagi. Ada lagi, ada lagi. Kita nak tengok lagi. Banyak panas. Baru makan. Cuit hati tu lah, aduh. Geli hati. Ni edit-edit pun biasa-biasa je. Kan? Sekarang Kak Sugu dengan suami dia jadi sweetheart. Ya. Tak perlu pun nak edit heavy sangat kan. Just biasa je. Janji di ikhlas kan. Yeah, tulus ikhlas masak dia. Aku pun dah start sekarang ni buat YouTube. Tak edit sangat dah, video. Dah tengok dah. Dengan Ayu kan. Memang korang memang bagus lah kan. Okay. Sekarang ni, macam saya cakap bukan tadi Anwar. Kita nak bawa anda pergi lihat satu lagi kuih yang memang dirindui. Yep. Untuk kita pergi beli dekat depan-depan mata. Tengok kuih tersebut digoreng depan kita. Dicicah pula dengan kuah kaya. Aduh, sedapnya. Kuah kuih apa ni semua? Cakoi, cakoi. So, berapa dia? Berada kita di atas lihat adalah Kak Nga. Assalamualaikum, Kak Nga. Ataupun nama sebenarnya Kak Norima Ismail. Seorang pengusaha cakoi hujan panas. Ya, ya. Yeah. Selama ni kita dengar nasi hujan panas je, Kak Nga. Tapi kali ini kita dengar cakoi hujan panas. Apa tu? Sebenarnya nama cakoi hujan panas tu kita berjemur, berhujan, berpanas kat tempat niaga tu. Susah payah dia tu kan. Susah payah kita nak. Itulah bila kita dengar kita dapat rasalah. Bila sebut nama je dah dapat rasa dah kepayahan Kak Nga buat benda tu kan? Buat cakoi ni. Okay, sekarang ni buat cakoi di rumah, ada permintaan online lah ni? Masih lagi ada permintaan, insyaAllah. Sebelum masa musim PKP ni akak buat online kat rumah. Tapi baru sehari sini tu akak dah start niaga kat tempat biasa lah. Okay, sekarang ni Kak Ma, kita nak bercerita pasal kuih cakoi tu. Sebab saya tengok ada beberapa jenis kuih cakoi juga. Satu yang jenis kita koyak tu. Yang panjang, lepas tu kita koyak jadi belah dua kan. Belah dua. Yang satu lagi ada juga yang bulat-bulat, yang orang terus goreng je. Ya. Adakah itu yang je dua jenis cakoi yang ada ataupun ada jenis cakoi yang lain, Kak Ma? Yang tu kita pau dalam. Pau tu dalam ia ada inti kacang, sambal dengan pau kelapa. Okey, itu dia punya luar je macam cakoi. Ya. Dua yang sama juga. Dia punya adunan yang samalah. Okey, so kalau kita nak macam, tengok macam mana ramuan dia. Macam mana nak buat cakoi ni, Kak Nga boleh cerita sikit. Adakah dia ada ramuan yang luar biasa ke ataupun kita penyediaan dia senang mudah untuk kita buat juga? Bahan-bahan yang digunakan. Biasa pun. Semua sama je bahan-bahan dia. Ni kalau kita tengok sekarang ni. So, yang ni Kak Nga tengah buat apa ni, yang ni? Nak uli dough cakoi lah tepung. Aha. Yes. So, bahan-bahan tadi semua tu, ada apa dia bahan dia? Ya. Okey, kalau kita tengok, kita baca sendiri kat situ ada tu. Mungkin kalau anda tengok sekarang ni adalah cara untuk membuat adunan tepung cakoi tersebut. Ni kan? Adunan yeast. Kalau kita buat tepung-tepung macam ni, Kak Ma, selalu kita akan pakai yeast, betul tak? Yeast tu mesti sebab itu bahan utama. Ya, jadi adakah yeast dia sama macam donat? Sukatan dia. Macam mana? Adakah sukatan yeast untuk buat cakoi akan sama dengan sukatan yeast untuk kita buat donat? Kan selalu donat kita... Tak sama. Macam akak punya dough, adunan cakoi tak ada susu. Tapi kalau donat ada letak susu. Itu bezanya. So, kira penyediaan cakoi... Tapi murid tak sama juga. Macam mana? Nak menguli pun cara lain juga. Okey, Kak Ma. Sekarang ni, cakoi ni tak kita sedap dimakan dengan dia punya kuah. Dia punya side tu. Kaya pandan. Dia selalu ada dua jenis kaya kan? Satu kaya pandan, satu lagi kaya coklat.
ada juga yang orang coklat tu kaya gula hangus. Kaya gula hangus. Tapi biasa kat Ngah jual yang kaya pandan je. Kaya pandan je lah. Macam mana dengan permintaan Kak Mah untuk bulan Ramadan ni, tahun ni? Macam mana dengan penjualan di lakon? Alhamdulillah. Alhamdulillah, okey. Tapi kalau nak ikutkan hari biasa lagi banyaklah dia punya dough yang kita dah nak bancuh berbanding dengan bulan puasa. Okey. So Kak Ngah nak tanya, kalau daripada semua yang hasil cakoi ini selalunya buat dengan siapa? Nak tahu juga Kak buat sendiri seorang je ke? Ada pekerja-pekerja? Kak Ngah tak apa jelas lah soalan tu. Anwar tanya tadi, Kak Ngah dekat rumah masak cakoi ni seorang-seorang ke ataupun ada pekerja? Oh, mesti ada dua orang sebab Kak Ngah canai. Okay. Buat, lepas tu ada yang untuk menggoreng, ada orang lain yang jaga. Dia ada stesen-stesen lah. Stesen canai, stesen goreng, stesen nak pack up. Pembungkus. Sebab buka apa, Kak? Bungkus untuk kasut. Bungkus pun ada juga. Takkanlah cakut terlepas dah goreng tu terus pergi hantar kat orang, kena bungkus dulu betul. Sebab bukan apa sih, kita fikir juga kokok tiba jelah kejayaan Kak Ngah meniaga, ada juga staff-staff yang dapat bekerja bersama lagi waktu-waktu macam PKP ni, okay. Kan. Kak Norima Ismail, kita ucapkan good luck untuk Kak Ngah. Semoga bisnes terus maju. Ini kalau anda nak order cakoi boleh tengok ini Facebooknya Norima Ismail. Betul? Ya. Betul. Alright. Okay, Kak Ngah, nanti kita Aziz order jugaklah cakoi tu ya Kak Ngah ya. Boleh je. Untuk tempahan pun boleh. Boleh. Kejap lagi kita WhatsApp. Okay, terima kasih Kak. Selamat berpuasa Kak Ngah. Alright, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Alright. Nampak tak tadi cara goreng cakoi tu? Letak tepung dekat dalam minyak pop, naik bulat, kita cabut pula tu bila dah siap masak yeast, tu kan. Yeast yang penting tu. Buka cakoi tu, cicah dengan kuah kaya pandan. Aziz ni pandai ya nak buat orang teliok ni kan. Tapi sebelum kita teliok, kita baca doa dulu. Sebab tadi kita dah bersama dengan Ustaz Jafri dan juga Ustaz Ravi untuk doa, dan sekarang ini kita bersama dengan doa Ustaz Rozi pula. Jom kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang terjejas disebabkan PKP dan juga PKPB sekarang ni, mungkin ada yang telah pun diberhentikan kerja ataupun anda yang bercuti tanpa gaji disebabkan PKP kan, dan mungkin kita ada masalah kewangan sedikit, dan startlah ramai timbul orang-orang yang menjadi scammer untuk menipu rakyat Malaysia. Tapi kita sebelum nak ke skema ni, kita nak hiburan sikit, nak ke meter drama dahulu. Ya, betul. Kita nak berikan sampai apa itu? Reality Ramadan Mike. Ini cerita bersebenar dengan bulan Ramadan. Jom kita saksikan dia punya cerita ni. Apa cerita Reality Ramadan Mike ni? Kemewahan membuatkan Mikhail Alpa. Nak banyak duit, hidup mewah macam saya. Ini realiti. Dan biarpun diuji, keegoan beliau mengatasi segalanya. Kau nak jadi isteri dia ke? Aku tanya kau. Julia sanggup korbankan diri Julia daripada Abang Musnah ke hidup Aris. Aku nak mati ni, kau tahu tak? Reality Ramadan Mike, Cerika Rama Sabtu ini, 9 malam. Salam Ramadan, setulus ikhlas daripada TV3. Ini pun memang kalau dalam kehidupan ada yang susah-susah, memang akan diuji, memang macam itulah. Tapi kita macam tadi Haziq dah cakap, dalam realiti sekarang ni, waktu orang susah PKP ni, ada juga macam-macam orang nak menguji kesabaran kita, iaitu melalui scammers ni. Lagi-lagi scammer modern macam ni lah. Tapi kita nak bersama dengan orang yang akan memberikan pencerahan dan penerangan yang lebih lanjut tentang skamer yang moden ini. Bersama di talian kita, iaitu Encik Zamri. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang merupakan ketua cawangan utama agensi kaunseling dan pengurusan kredit Kuala Lumpur ataupun AKPK. Okey, Encik Zamri. Mula sekali kita nak bertanyalah. Banyak tak kes scammer yang berlaku sepanjang PKP dan PKPB ini yang yang dapat dikesan oleh AKPK sekarang? Encik Zamri, dengar tak soalan kami? Okey, terima kasih ya, Encik Aziz Anwar. Memang sejak keluar, dengar soalan. Hello. Ya, boleh-boleh. Silakan Encik Zamri jawab soalan tadi. Memang sekarang ni sejak ada PKP. Okey, sejak PKP ni memang kita banyak terima aduan-aduan tentang scammer-scammer ni. Dan dulu pun kita ada scammer-scammer yang kita panggil Macau scam dan juga apa tu pembelian penipuan pinjaman peribadi dan sebagainya. Yang saya rasa yang terbaru sekarang adalah yang sejak PKP, sejak government announce bantuan pandemik COVID-19. Dan yang terbaru adalah scammer yang menggunakan laman sesawang bank negara Malaysia sendiri. Yang itu yang paling seriusnya. Di mana mereka-mereka ini mengambil kesempatan menggunakan link-link bank negara dan untuk menipu masa-masa mereka. Jadi bagi saya, benda-benda macam ini, penonton ataupun individu tu kena alert. Kena betul-betul alert. Jangan masuk ke klik ke mana-mana link yang tidak patut dimasuklah. Contohnya macam dulu yang baru-baru ni adalah tentang bank negara penipuan ruang sesuai dia. Dan jangan sekali-sekali ataupun klik link-link yang tidak sepatutnya tu. Yang itu dia akan membuatkan kepada jadinya penipuan. Yep. Salah satu ataupun tips-tips yang kita jangan terpedaya adalah salah satunya adalah jangan terpedaya dengan panggilan-panggilan daripada yang mengaku dia daripada polis lah, daripada mahkamah lah, daripada agensi kerajaan lain untuk mendapatkan detail-detail akaun-akaun kita. Especially kita punya account number, kita punya PIN number, yang itu yang membuatkan mereka tertipu. Dan bagi di AKPK pula, AKPK ni pun ada juga, boleh dikatakan bagi kita scammer lah. Sebab AKPK ni sebenarnya tidak pernah melantik apa-apa ejen atau pihak ketiga untuk memberi khidmat untuk AKPK. Nah, ada juga individu tak bertanggungjawab ni mengaku dia tu ejen AKPK. Padahal kita adalah khidmatan kita adalah percuma. Ejen-ejen yang mengaku ejen AKPK ni, dia akan mengenakan bayaran terhadap khidmatan-khidmatan yang dikenakan. Cik Aziz, Cik Wan, kalau nak tahu, dia punya charge bayar tu bukan sikit-sikit tau. Berapa? Minimum pun 10%. 10% daripada total pinjaman yang tuan-tuan ada. Katalah Aziz ada total pinjaman. Ada kot total pinjaman RM200,000, Aziz. Kalau RM200,000, 10% tu RM10,000 you kena bayar. Ui, banyaknya. So saya ambil kesempatan di sini untuk wawarkan lagi. Kita dah banyak wawarkan maklumat ni di media sosial kita, di laman sesawang kita. AKPK tidak pernah melantik pihak ketiga dan tidak mengenakan apa-apa bayaran untuk perkhidmatan AKPK. Yang itu kena be alert lah. Yep. Saya rasa itu yang itulah salah satu scammer yang di AKPK ni. Dan ramai juga yang ditipu. Especially tengah-tengah PKP ni kan. Ramai orang yang tertekan dengan masalah kewangan kan. Sebab pasal masalah kewangan, Cik Zamri, boleh tak nak tahu apakah jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan oleh APKP? AKPK. AKPK, bukan PKP. Sorry. Biasa sangat PKP sekarang. Dia nama dekat-dekat tu. Okey. Kalau Cik Aziz, Cik Anwar tengok, kita nama kita AKPK, Agency Counseling dan Pengurusan Kredit. Nama counseling tu pun ada. That mean kita punya core service business ataupun services tu adalah counseling kewangan. Nama counseling ni bunyi ganas lah, tapi sebenarnya dia adalah khidmat nasihat kewangan. So dia adalah bermula khidmat kami, yang ada satu nasihat khidmat kewangan. Kedua adalah program pusingan kredit dan ketiga adalah pendidikan kewangan. So dia bermula daripada khidmat nasihat kewangan atau kaunseling kewangan tu. Di mana individu boleh datang berjumpa kaunselor-kaunselor kami
untuk orang kata untuk menambah ilmu pengurusan kewangan dan juga untuk membetulkan aliran tunai mereka jikalau dah terkesan dengan pendapatan-pendapatan yang terjejas seperti sekarang kan. Yeah. Sekarang ni ramai yang terjejas because of the COVID-19 ni. Yeah. So daripada sesi counseling kewangan tu dengan individu kami, kami akan dapat tahu apa masalah yang kita boleh bantu. Salah satunya adalah program pengurusan kredit. Yang ini yang orang kata macam goreng pisang panas sekarang ini. Ramai orang nak. Kalau jika ramai yang nak. Because program pengurusan kredit ini adalah satu program di mana kita akan menstrukturkan semula bayaran pinjaman-pinjaman bulanan mereka di atas kemampuan sekarang. Maknanya lebih kurang kita akan merendahkan bayaran-bayaran bulanan itu dan juga kadar faedahnya dengan dengan kemampuan mereka membayar sekaranglah. Yang ini yang penting sekarang ini kan kita ramai terjejas individu dengan COVID-19. So saya seru mereka ni datang berjumpa KBK, jangan malu, kita hadirkan sesi counseling ataupun kemanusiaan dan kita bantu di mana kita boleh bantu. Dan juga kita ada di samping program pengurusan, kita juga pendidikan kewangan secara online. Okay. Yang baru masuk je ke kita laman sesawangan kita. Yang paling baru ni adalah untuk Raya Prihatin Maaf Zahir Batin. Penuh nama dia. Nak raya-raya ni kan. So kita ada online learning tu. Individu boleh belajar macam buat bajet untuk raya ni. Sekali ni kita raya di bawah PKP lah, bajet juga kena betulkan. Dan yang terbaru juga mengharungi cabaran. Ini salah satu lagi modul yang kita sedang memang ada di dalam online kita. Ini untuk menghadapi macam mana nak menguruskan kewangan kita di masa krisis ekonomi, krisis sekarang kan. Okey. Faham. So itu dia program pusing kredit itulah. Okey, tapi sekarang ni Encik Zamri, mungkin ramai lagi antara rakyat Malaysia yang tertipu dengan skema, yang tak kenal pun skema ni macam mana. Mungkin Encik Zamri boleh ceritakan sikit, bagi tahu antara situasi-situasi apa benda sebenarnya yang berlaku apabila seseorang tu telah pun di-scam. Ya, dia scam ni kadang-kadang dia sebenarnya kalau scammers ni yang pentingnya diri kita sendirilah. Scammer ni tak akan dapat scam kita kalau kita tak dedahkan maklumat-maklumat pribadi kita. Okay. Modus operandi scammers ni dia akan menggunakan seperti menggunakan panggilan telefon atau menghantar SMS, menghantar link. So kita jangan terpedaya dengan telefon-telefon yang mengatakan diri daripada pihak mahkamah lah, daripada pihak polis lah. Jangan layan itu, cara-cara itu kadang-kadang jangan layan. Dia kadang-kadang menakutkan individu kan. So bila dia takut tu dia akan disclose lah apa dia punya maklumat pribadi. Bila dia dapat maklumat pribadi ni, sekarang ni sistem very canggih kan, IT kan, macam-macam boleh berlaku. So dia akan linkkan account number dia dengan account number orang tu. So itu yang scam sulam. Ya, itulah macam dia. Macam Marco scam ya. Contohnya Marco scam tu memang hebatlah. Ramai yang tertipu dengan Marco scam ni ya. Okey. Jadi Encik Zamri, seandainya kalau adanya rakyat Malaysia nak dapatkan perkhidmatan daripada AKPK, bagaimana dia boleh hubungi? Ya, boleh. So, mengenai sekarang ni kita masih dalam PKPP kan, bersyarat ya. Cawangan-cawangan kami ada 11 cawangan di seluruh Malaysia. Nah, kita masih beroperasi tetapi pada tahap minimum lah. Maksud saya kita limitkan pelanggan-pelanggan datang. Tapi yang kita beri kemudahan pada customer, pada pelanggan-pelanggan kami, kita sediakan online form, maknanya borang di atas talian. Saya sangat-sangat galakkan individu-individu kalau nak berjumpa aktiviti waktu sekarang ni, masuk lawan selamat sesawan kami dan buat appointment dan register dalam borang online tu, pihak kami, konsul kami akan telefon mereka sendiri. Tak perlu datang ke AKPK. Okey. Memang kita arrangementnya tak perlu datang ke AKPK. Kita buat dia appointment dan pada hari appointment nanti konsul-konsul kami di seluruh cawangan akan telefon untuk membuat apa tu, untuk memberi khidmat nasihat apa yang kita boleh bantu individu ni. Alright. Faham. Terima kasih Encik Zamri atas perkongsian yang masih saya rasa sangat penting sebab di kala waktu yang orang pun dah hilang kerja, orang sedang pening untuk menguruskan kewangan dan sebagainya, rasanya boleh jugalah rujuk pada AKPK. Ya, jadi
Encik Zamri Zainal, Ketua Cawangan Utama Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Kuala Lumpur. Kita ucapkan terima kasih sebab sudi bersama dengan kami bangun pagi ni. Yeah. Borak-borak dengan borak kopi tiam. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, Encik Zamri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya tak habis lagi cerita pasal scam ni. Kejap lagi banyak. Kita akan cerita mengenai scam tapi dari terma Islamik pula. Tu, dari sudut Islam. Macam mana pula orang tu menipu cara macam mana? Cara lain ada lagi. Kan, ini konsep syariah. Anda boleh percaya pada kami. Iyalah tu. Kan, tapi apa, kita harapkan kita akan berkongsi lagi. Tapi sebelum ni kita nak kongsikan satu usaha yang mana kita nak pujilah orang ni. Dia orang yang OKU, orang kurang kelainan keupayaan tapi luar biasa kerja dia sebab apa? Bersungguh-sungguh untuk bekerja menjual barangan di online, secara online. Kita lihat dia adanya cerebral palsy, yep, iaitu kekurangan kemahiran bertutur, tapi still bersemangat untuk membuat jualan online. Kita lihat di sini dia jual barang-barang pakaian kecil-kecil, ada yang stokin apa sebagainya, tak kisah, tapi ramai yang puji dan tular bahawa dia bersungguh-sungguh dan dia meminta maaf sendiri, minta maaf kerana pertuturannya tak jelas, tetapi semangat dia sentiasa ditunjuk barang ini untuk membuat jualan. Mungkin kita boleh ke petik sesuatu video sebab ada juga disediakan video untuk lihat dia bagaimana dia melakukan jualan. Ya, betul. Boleh. Sedangkan kita yang normal ni pun kadang-kadang kita akan mengeluh kalau kita ada masalah, kalau kita rasa hidup kita susah. Ya. Tapi mereka yang kelainan upaya ni, mereka tetap berusaha. Masya-Allah. Kan, menggunakan kudrat mereka yang ada untuk mencari rezeki. Jadi itulah dia antara berita yang kita kongsikan kepada anda untuk memberikan inspirasi lah kepada kita semua rakyat Malaysia sekarang ni, dikala kita pun nak mencari duit lebih, kan? Ya, betul. Kan? Waktu ni lah yang masing-masing dah kena perah otak. Kan? Kita tak tahu, sebenarnya kita tak tahu PKP ini akan berlanjutan sampai bila. Kita tak tahu PKP akan kembali ke tidak dan sebagainya. So, everybody, semuanya masing-masing kena berusaha. Dan kita nak sambung cerita pasal scam. Ini peringatan kepada semua penonton Borak Kopitiam sekarang lah. Sebab sekarang ni mungkin ramai orang yang mengambil kesempatan dengan mungkin masalah hidup orang lain. Lagi-lagi ada juga yang menggunakan terma agama, terma Islamik untuk menipu orang. Ya. So kita nak bersama di talian kita adalah Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya-Allah, sihat Ustaz, ceria-ceria nampak tu. Sihat, alhamdulillah. Okay, Ustaz, kita nak terus kepada tadi yang Haziq kita katakan tentang scammer yang konsepkan Islamik dan sebagainya. Boleh tak Ustaz berikan sedikit pencerahan sedikit? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, saudara Haziq dan semua kru-kru Kopitiam, Borak Kopitiam. Yeah. Baik, jadi pertama sekali kita sebut tentang terma Islamik ni. Asasnya biasanya mereka akan gunakan perkataan Islamik lah. Islamik ataupun perkataan-perkataan Arab yang mana kalau kita dengar tu rasa macam oh ini kira betul lah ni. Contohnya kita kata perkataan takaful, ta'awun, ada juga yang guna perkataan Mekah, Madinah, ada juga. Betul. Kemudian ada menggunakan perkataan-perkataan terma yang lebih spesifik seperti contohnya jual beli salam, tawaruk, tak ada riba, tu semua tu kita kena hati-hati. Baik, jadi antaranya juga kalau kita nampak adalah penggunaan ustaz itu sendiri. Ustaz tu memang pakar dalam bab muamalat kewangan Islam. Okay. Jadi dia buat macam mana? Dia ambil gambar ustaz tu ataupun pengenalan ataupun tulisan ustaz tu dan kemudian dia letaklah dekat dia punya Facebook ke apa semua dan menyatakan ustaz ni kata dia punya ni bagus, dia kata. Itu juga antaranya lah. Dan juga kalau kita tengok sekarang ni banyak teknik-teknik derma di masjid sebagai contoh. Derma masjid ni dia buat macam mana? Dia masuk, katakanlah dia masuk 3,000 dalam masjid, dalam akaun masjid. Sebenarnya dia tak masuk pun. Dan dia cari pada hari cuti, iaitu satu Ahad yang mana AJK masjid tak boleh check dia punya akaun. Jadi dia kata saya dah masuk ni derma tapi termasuk lebih. Jadi minta tolong transfer balik kepada saya lebih kurang dalam 1,000. Jadi sebenarnya kalau ada masjid yang dah tertipu macam tu. Pernah kena ada macam tu ya? Allah. Ya, ada. Okey, ada satu lagi. Ada satu lagi scam iaitu orang yang meminta bantuan. Okey. Kalau kita sendirilah sebagai seorang pemberi bantuan yang memberi derma, kadang-kadang kita tengok orang tu, orang ni perlukan bantuan ni. Jadi kita bagilah sedekah, kita bagilah derma.
Tapi rupanya dia scam. Dia kaya. Dia ada banyak duit. Yeah, dia elok betul. Je fizikalnya. Jadi macam mana kita nak bezakan orang orang tu adalah yang memerlukan bantuan ataupun orang tu yang menipu memerlukan bantuan? Okey. Pertama sekali di sini, kalau dia badan tertentu, contohnya macam pengurusan tahfiz, rumah asnaf, kemudian mungkin rumah anak yatim dan sebagainya. Mm-hmm. Pertama kita kena pastikan bahawa dia ni berdaftar dengan JKM ataupun berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri itu sendiri. Baik, itu yang pertama. Sebab kadang-kadang bila mana mereka rasa nak derma tu, jadi tak ada tak sempat dah nak semak nak apa semua tu. Okay. Kalau boleh sebelum derma tu, mm-hmm, kita kata tak apa, minta nombor akaun dan sebagainya, dan kemudian saya akan insya-Allah akan masukkan kemudian. Itu dia punya kaedah. Jangan terus masuk. Oh. Jangan terus bagi. Itu kaedah yang pertama lah. Kaedah yang kedua, kita kena tahu bahawa biasanya mereka ni nak masuk cepat. Tolong masuk cepat. Tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa. Nanti kalau dia kata kalau lewat nanti terlepas peluang dapat pahala bulan Ramadan, contohnya kan. Ataupun contoh dia kata kalau kita tak buat ni, dia kata nanti tak dapat hidayah daripada Allah dan macam-macam lah. Itu semua terma Islamik ni tu. Kan? Dan kemudian dia juga selalu follow up, sentiasa, tiap-tiap hari. Itu antara ciri-ciri lah yang kalau kita boleh tengok. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, iaitulah berkenaan dengan ni kutipan tabung. Ni hati-hati, musim PKP ataupun masa PKP ni tak adalah. Tapi sebelum dan selepas PKP ni selalu. Contohnya di mana? Di pasar malam, di tepi-tepi jalan kan selalu nampak tu. Di tempat-tempat tertentu. Jadi sebenarnya kalau ikut arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam setiap negeri, boleh dikatakan setiap negeri, mesti ada surat bertulis dan tak boleh memungut kita kata kutipan dana ataupun derma tu di tempat-tempat awam. Termasuklah juga di masjid. Ni ramai orang tak tahu ni. Sebenarnya ya? Ya, sebenarnya tak dibenarkan. Dia kena ada surat rasmi dan kena ada badan-badan tertentu saja yang dibenarkan dari yang diluluskan oleh Jabatan Agama. Itu dia punya kaedah dia. Baik. Kemudian yang keempat, kekurangan penyelidikan. Maksudnya kita kurang nak semak balik, nak tengok balik, just kita bagi saja. Ini satu benda yang kita perlu perhatikan. Sebab ramai setengah orang, mereka kata kita nak pahala je Ustaz. Contohnya kan, betul tak? Betul tu. Tapi hakikat sebenarnya, ya, kita bagi tu memang dapat pahala. Tapi daripada sudut yang lain, saluran kita tu tak tepat, tak betul kepada yang sepatutnya ataupun diberikan kepada orang yang sepatutnya. Jadi sebab tu kena hati-hati. Ini antara ringkaslah macam mana kita nak kenal pasti yang berkaitan dengan menyamar sebagai sekolah tahfiz, sebagai pusat asnaf dan sebagainya. Maka ada beberapa ciri yang saya bagikan tu. Ya, kalau tadi kita cerita pasal orang yang bagi derma kan? Ustaz, saya nak tanya juga Ustaz. Kan contohnya kita, kan biasa kalau kita menderma ni adalah kita, pahalanya kita dah yakin dengan Allah Ta'ala yang bagi. Tapi cuma kalau kita ni memang kita tak kisahlah, okey kau ni yang buat apa jahat ke apa, kita memang patut ke just bagi saja biar dia tanggung sendiri ke, ataupun kita kena maklumkan juga yang kita tak nak sokong langsung benda yang derma-derma ni semuanya, boleh ke macam tu Ustaz? Okey, pertama sekali kita kata begini. Kalaulah dia ni daripada sudut kita sebagai satu orang Muslim, satu orang yang nak bagi sebab kita nak buat pelaburan akhirat ni. Betul. Jadi bila sebut pelaburan akhirat, kita nak pasti betul saluran yang kita bagikan itu ia betul-betul pergi kepada tempat yang sepatutnya. Jadi itu dia punya konsep yang pertama. Ada pun setengah-setengah orang sebab dia kadang-kadang bagi tu RM1, RM2 dia tak berkira sangat. Tapi kalau RM100, kalau RM50, RM20 yang tu pertama sekali saya minta tolong kita selidik dulu. Tak apa, kita tangguh nak derma tu kita selidik dulu ke, benar tepat baru kita boleh salurkan. Adapun pahala insya-Allah dapat dah. Cuma orang yang membuat penipuan itu dia kira sebagai satu dosa. Sebab tu Nabi sebut man rasya falisa minna, siapa yang menipu dia bukan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi kalau macam satu lagi situasi Ustaz di mana kita tahulah, kita mungkin tahu yang orang minta derma tu menipu. Kan? Tapi kita sebagai pemberi derma ni kita kata tak apalah, aku ikhlas bagi ni, itu dosa dia tanggunglah. Itu situasinya. Tapi bila kita betul-betul dah sedar yang kita ditipu, adakah kita boleh minta balik duit tu? Bagi balik saya duit tersebut. Okey. Pertama sekali, biasanya memang takkan dapat minta balik lah. Memang dah hilang terus. Sebab tu, ni satu benda yang kita perlu ni. Sebab sekarang ni, kalau kita tengok, bukan hanya dulu kita selalu dengar jenayah kolar putih kan?
Betul. Ha. White collar. Sekarang jenayah kopiah putih. Ha, kebetulan kopiah saya putih. Oh. Ni saya tak berjenayah lah. Itu ha, kena hati-hati tu. Ha, jadi bila mana dalam keadaan yang seperti tu, pertama sekali kita kata kalau dapat jumpa, dia kena pulangkan balik sebab dia menipu. Okay. Ha, sebab tu minta maaf lah saya sebut, kadang-kadang orang yang menipu ni dia rasa dia selamat dekat dunia. Sebenarnya untuk mengampunkan dosa dia tu, dia kena pulang balik duit tu. Tak cukup dia pergi umrah, tak cukup dia sembahyang tarawih, contohnya 80 rakaat kan, dia minta ampun pada Allah kan. Aduh. Tak cukup, dia kena pulangkan balik. Hak tu dia kena pulangkan balik. Itu sebenarnya yang Islam ajar pada kita. Kalau dosa kita dengan Allah, kita boleh direct terus. Kita minta ampun dengan Allah. Tapi dosa dengan manusia, wajib kata Imam Nawawi rahimahullah, untuk kita pulangkan hak ataupun memohon kemaafan kepada orang yang kita telah ambil hak itu. Jadi secara asalnya dia kena pulang, orang yang ambil itu. Tapi bagi kita, kalau kita kata nak halalkan, tak ada masalah lah. Tapi contoh kalau kita kata tak halal kan? Kita katalah, saya tak halal kan? Ha, kalau tak halal tu jadi macam mana? Yang tu ceritanya tuntutan dia dekat akhirat nanti. Habis. Lagi teruk. Sebab tu dalam hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, nanti kita akan ada transfer pahala dan transfer dosa dekat akhirat. Oh, bahaya tu. Biasa orang transfer duit kan. Terus takut Anwar Afiq kat sini. Bila mana satu orang tu ada itulah. Sebab dia banyak kali bahaya menipu tu, saya Ustaz. Bukan demikian dia kena tahu. Tapi Ustaz, saya rasa memang betul. Kena pastikan betul-betul. Mungkin agak delay sikit. Agak delay sikit. Okay. Alright, okay Ustaz. Kita dah tahu dah, kalau orang yang nak halalkan tu, tak apalah. Itu antara dia dengan orang tersebut lah. Kan, dia nak halalkan. Yang kata haram tadi, macam Ustaz kata, mencari di akhirat. Tapi macam mana pula dengan mereka yang mangsa penipuan ni kan? Dia nak menuntut kembali hak mereka. Bukan di akhirat tapi di dunia ni. Sebab kadang-kadang macam Ustaz cakap tadi, bukan RM1, bukan RM2, tapi RM100 ke RM200. Benda tu memberikan efek kepada hidup seseorang tu. Jadi macam mana untuk dia membuat aduan ke, untuk dia kembalikan balik hak dia? Okey, pertama kita sebut di bank negara dia ada, dia punya, tak silap saya, di blok D. Blok D di bank negara. Maka di situ boleh buat aduan, boleh berbincang bila mana terkenalah dalam berkaitan dengan urusan yang melibatkan kewangan, skema ataupun penipuan ini. Tapi sebenarnya kebiasaannya memang tak dapat. Sebab apa? Sebab biasa orang nak menipu ni, dia sukarlah untuk ada balik rasa nak pulang semula ke, rasa nak bertaubat apa. Takkanlah mengaku ya. Peringkat awal tu, kita kena berhati-hati sungguh. Kena berhati betul-betul sebab kita cari duit ni bukan senang. Payah. Berhujan panas kadang balik siang pagi kan. Balik malam, pergi keluar malam, balik malam, apa, pagi, keluar pagi, balik malam. Jadi kena hati-hati betul. Setiap duit yang kita nak bagikan tu, dibimbangi apa? Dibimbangi kita rasa nak melabur dapat pahala. Tapi yang kita dapat lebur, bukan melabur. Betul. Hati-hati. Okey, faham. Ustaz, kalau Jasna, boleh tak Ustaz kongsikan secara asasnya lah, kalau seandainya orang itu ingin memberikan sedekah, apakah yang sebenarnya perlu pada seseorang itu untuk menyampaikan sedekah? Sebab kadang-kadang kita akan confuse, perlukah sebenarnya jumlah tu yang penting? Ada apa yang penting ketika nak memberikan sedekah tu? Boleh tak Ustaz kongsikan? Okey. Pertama sekali, daripada sudut sedekah ni, alhamdulillah, masyarakat kita ni insya-Allah masyarakat yang suka bersedekah. Jadi daripada sudut tu, dia bukan daripada sudut berapa jumlah, berapa yang dia keluarkan untuk bersedekah, tapi daripada sudut yang pertama, keikhlasan dia lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dia mengungkit-ungkit sedekah. Katalah contoh, katalah dia dah confirm ataupun dah tahu dah orang yang mana menipu dia tu takkan dapat pulang balik. Maka dia sentiasa akan ingat. Betul. Akhirnya dia akan dapat tuntut dekat akhirat. Dia ada dua cara. Nak tuntut dekat akhirat ke nak dapat pahala dekat dunia. Ataupun dapat pahala dekat akhirat. Itu boleh-boleh juga tu. Kalau nak dapat pahala, contohnya kita niat bersedekah, maka kita biarkan saja. Dan pada waktu tu kita niat dengan ikhlas, menderma. Dan insyaAllah Allah akan beri pahala. Tapi kalau kita rasa, saya tak kira, saya nak tuntut dekat akhirat juga. Maka orang tu bernasib malang lah dekat akhirat nanti yang tipu dia tu. Okey, tapi untuk pemberi sedekah tu lagi satu Ustaz. Mungkin kita kena ada sedikit rasa was-was. Kan, kalau kita nak bagi sedekah kepada seseorang, bukannya kita nak fikir buruk pasal seseorang, bukan, tapi mungkin kita harus ada sedikit rasa was-was dekat dalam diri untuk kita berhati-hati.
Adakah harus kita ada perasaan sebegitu, Ustaz? Ataupun tak, untuk sedekah ni, kita harus bersangka baik, husnuzon saja. Okey, satu persoalan yang sangat baik. Pertama kita sebut, dalam Islam ni tiada konsep, khusus dalam mazhab Imam Syafi'i dipanggil ihtiyat. Ihtiyat ni maksudnya berjaga-jaga, berhati-hati. Baik, itu dia punya konsep dia. Jadi bila kita sebutkan, boleh tak kita ada syak, orang sangka ataupun kita kata ada perasaan yang tak berapa elok kepada orang yang kita nak bagi derma tu. Yeah. Okey, yang pertama sekali, untuk kita jaga diri kita, daripada membagi tu kita rasa dalam keadaan was-was ataupun syak tu, dia tak menjadi dosa. Oh. Dia tak menjadi dosa. Hmm. Tapi kalau kita kata, oh dia ni confirm menipu ni, tengok janggut dia panjang ni, kopiah besar. Yang tu boleh jadi berdosa kita tu sebab sangka buruk. Okay. Sebab sangka buruk. Tapi kalau hanya sekadar kita nak bagi, rasa sangsi pula nak bagi, check dululah. Yang tu tak ada masalah daripada sudut Islam. Okay. Jangan Ustaz, sampai memfitnah lah. Jadi Ustaz, yang sebahagian yang terakhir, boleh tak Ustaz kongsikan amalan yang boleh buat untuk kita dilindungi ataupun dijauhi langsung daripada scammer-scammer ni? Ada tak? Okey, yang pertama sekali kita sebut, sebab tu kita kata dalam kita punya hashtag kan, kita jaga kita kan. Ya, betul. Antara yang penting juga, kita jaga duit kita. Itu penting juga tu. Kita kena jaga duit kita. Jadi hati-hati bila mana kita nak memberi, dan kemudian daripada sudut, sebab orang ni kadang-kadang bila dia dah terhantuk baru tengadah kan. Yeah. Baru dia nak cari, baru dia nak dedah. Sebab tu kita kata hati-hati. Sebab itu juga saya sukalah kalau nak sentuh sedikit tentang pelaburan-pelaburan yang online sekarang ni pun kena hati-hati juga. Betul. Nak kena tengok betul-betul siapakah dia. Antara ciri-ciri juga, kalau kita boleh ringkaskan, yeah, antaranya adalah menjanjikan keuntungan tetap dan keuntungan tak masuk akal. Itu hati-hati tu. Kemudian juga antaranya dia kata, oh kami ni, kami punya syarikat ni, pelaburan kami ni bukan dalam negara, di luar negara. Itu pun kena hati-hati tu. Maknanya dia nak tutup dia punya kesalahan. Ya, dia nak tutup dia punya kesalahan. Dan kemudian dia kata dia ada penasihat syariah. Dia ada penasihat syariah. Penasihat syariah ni, dia mestilah orang yang betul-betul pakar dalam keuangan Islam tu. Dia tak boleh hanya pendakwah ke penceramah ke, tak boleh. Dia mesti yang pakar betul-betul. Dan dia dikenal pasti memang dalam bidang berkaitan dengan muamalat dan juga berkaitan dengan ekonomi Islam. Itu antaranya. Jadi kena hati betul-betul. Jadi saya sukalah kalau nak katakan daripada sudut asasnya, berhati-hatilah dalam kita berjual beli ataupun khususnya melabur dan sebagainya, maka tengok kepada ciri-ciri. Sebab tu bank negara ada keluarkan cara kaedah skamer dia macam mana. Kalau daripada sudut saham, itu diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia, boleh tengok ada update setiap Mei dan November. Setiap Mei dan November pada bulan, pada setiap tahun akan keluar list-list saham yang patuh syariah, dan insya-Allah dia tak menipu. Itu antara caralah macam mana kita nak tengok. Dan juga daripada sudut yang lain, kita kena pastikan juga, kena semak siapakah yang kita nak melabur tu, daripada sudut dia punya apa, manager dia, board of director dia, siapa dia punya CEO, semua tu kena pasti tengok betul-betul. Sebab kadang-kadang perkara itu boleh mengelabui mata kita. Jadi hati-hati, duit kita jaga kita, kita jaga juga duit kita. Hati-hati. Wow, saya sebenarnya suka dengan penjelasan Ustaz Mustafa ni, sebab kita membuatkan kita untuk berfikir sebelum kita bertindak. Kan? Membuatkan kita untuk berhati-hati. Jadi Ustaz Mustafa sebenarnya tak cukup masa kita ni. Tapi itulah, biasalah masa ni selalu macam berui kita. Jadi Ustaz, kita ucapkan terima kasih di atas nasihat-nasihat yang diberikan berkaitan dengan skamer dan juga menjaga kewangan. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kita di Borak Kopitiam. InsyaAllah kita jumpa lagi kot kat luar. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kalau kita nak hindar, kita ada amalan untuk kita jauhi daripada orang-orang ini, adalah kita baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Antara satu doa yang mudahlah untuk kita elak daripada kezaliman, apa-apa sajalah. Sekali mungkin sebab agak laju doa tadi, mungkin kita boleh bagi kepada penonton Borak Kopitiam sekarang. Terima kasih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Antara doa lah. Boleh kita dapat. Apa kata Anwar share dekat Instagram? Bagi tahu sekali mungkin apa ni, dalam versi Rumi. Macam mana nak baca doa tersebut? Boleh. InsyaAllah. Boleh? Untuk anda semua penonton Borak Kopitiam, supaya dilindungilah, kita elak berjumpa dengan orang-orang yang menipu ni. Alright, jadi kita nak bercerita pasal scam. Tapi kita nak berhenti seketika dengan doa juga. Betul. Kita doa untuk apa? Daripada wabak ini. Jom kita berehat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopa, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cerita pasal hari ni, pasal makanan dan juga tentang penindasan kita daripada scammer-scammer. Kan? Macam satu peperangan kita menindas wabak daripada kemiskinan dan juga scammer-scammer ni. Kan? Ya, betul. Sekarang ni sebenarnya orang panggil perang zaman moden. Di mana kita berperang dengan penyakit dan kita punya pahlawan depan-depan tu adalah frontliner kita. Kan? Tapi zaman dulu, lain. Perang-perangnya adalah perang pertumpahan darah. Ya. Kan? Untuk menegakkan apa Islam. Menegakkan Syiah Islam. Jadi zaman dulu macam mungkin Anwar Afiq pandailah mengenai sirah. Saya tak adalah pandai sangat. Ya. Tapi saya rasa ada yang lagi pakar kot. Yang kita bersama dengan kita pada hari ini. Ya betul. Yang akan menceritakan pasal buku yang ada depan kita sekarang. Yes, Encyclopedia. Encyclopedia Perang Rasulullah SAW. Jadi kita bersama dengan Ustaz Fawaz sekarang ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uy, cerianya Ustaz. Awak ceria sangat tu. Hari Jumaat. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita hari ini nak bercerita mengenai ensiklopedia Perang Rasulullah. Jadi mungkin kita boleh ceritakan sedikit apa sebenarnya keunikan buku yang berada depan mata kita sekarang ni Ustaz. Ensiklopedia Perang Rasulullah. Terima kasih kepada Tuan kita. Saya sebenarnya konsep kita di Telaga Biru. Bila kita buat konsep ensiklopedia ini, adalah konsep dia adalah big idea, simple explain. Idea itu sangat besar untuk menggambarkan kepada para masyarakat kita bahawa kekurangan yang dilalui Rasulullah SAW itu semata-mata nak mempertahankan agama dan mempertahankan daulah. Bukan kerana untuk menyerang atau untuk menjajah. Kita dalam Islam ada istilah penjajahan. Kerana penjajahan itu menghina satu kaum. Tetapi kita mempertahankan daulah kita, negara kita daripada diperkotakkan kita. Sebab itu kita melihat ini dikeluarkan untuk menjelaskan kepada masyarakat kita dan masyarakat yang berpenyakit dalam Islam. Jadi Islam ini bergerak dengan peperangan. Tapi peperangan kita ialah adalah untuk mengamankan. Kita seperti konsep dalam kesejahteraan yang menyatakan tujuan utama dalam kesejahteraan adalah peace, no war. Ini sebagai rahsianya. Bukan semata-mata nak perang. Tapi sebaliknya peperangan itu adalah untuk menentang pengganas-pengganas. Menarik Ustaz. Ya. Menarik untuk kita tahu. Okey. Ustaz, adakah kita boleh samakan zaman sekarang punya perang ni? Sekarang ni kita berperang dengan wabak. Perang dengan wabak yang mungkin membunuh banyak nyawa seluruh dunia sekarang ni Ustaz. Kita tidak boleh samakan 100%. Cuma kita boleh samakan dalam beberapa aspek sahaja. Okay. Karena peperangan ini menentang musuh. Adapun wabak ini bukan musuh kita. Dia adalah makhluk Allah SWT yang diutuskan untuk memberikan kesedaran kepada kita. Dan wabak ini agak bijak dan cerdik. Dia akan pergi apabila semua penindasan dalam dunia ini, peperangan dalam bentuk kezaliman, golongan yang dipenjarakan dengan penuh kezaliman dalam penjara-penjara yang ada di seluruh negara umat Islam dan negara bukan Islam, mereka diberikan kesempatan, diberikan kesempatan yang diizinkan untuk semua kemanusiaan, barulah wabak ini akan pergi. Wabak ini tidak seperti Abu Jahal. Wabak ini adalah untuk menyedarkan kita. Semua kita boleh ambil aspek peperangan dari sini, kita bersatu hati. Ya, kita patuh kepada pemimpin-pemimpin negara kita supaya kita sama-sama merawat. Merawat penyakit ini yang dinamakan sebagai wabak. Wabak ini masuk ke segenap sudut kerana dia ingin menyedarkan bahawasanya manusia ini adalah manusia dan kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk kita memerangi wabak ini, dia bukan seperti musuh. Kerana dia bukan wabak yang mana datang untuk perang kita. Tapi adalah untuk menyedarkan kita bahawa di sana ada kecacatan-kecacatan yang telah kita lakukan terhadap dunia kemanusiaan. Di dalam negara, kemanusiaan.
Okey, Ustaz, kira jelaslah maksudnya tentang apabila bukanlah kita nak ambil 100% persamaan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan di wabak ini, tapi ada satu perjuangan untuk kita kembali pada kesihatan dan apa kemajuan. Ya. Tapi cuma Ustaz, saya nak tahu, kita nak tahu bagi berapa banyak sebenarnya peperangan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari, Nabi pernah menyatakan sebanyak 19 peperangan. Tapi yang unik dalam buku ini ada 82 peperangan. Tetapi bukan yang disertai oleh Rasulullah. Rasulullah sebagai ketua tentera memutuskan tentera-tenteranya untuk apa dia berperang di kawasan-kawasan yang Nabi tidak sertai, yang nama sebagai Tariyah. Tariyah adalah peperangan yang Nabi tidak sertai. Kalau Nabi sertai, nama dia Ghazwah. Nama dia Ghazwah. Yang ada semua 19. Dan yang uniknya, dalam 19 peperangan, Nabi tidak pernah membunuh musuh-musuhnya, melainkan seorang saja, iaitu Umayyah bin Khalaf. Ini nak menunjukkan bahawa Nabi bukan tetap untuk membunuh. Itu pun sebab Nabi nak mempertahankan diri Rasulullah SAW. Sebab itu dalam Al-Quran, pernah disebutkan satu ayat pun Nabi datang untuk berperang. Cuma perang itu datang dalam bentuk darurat untuk mempertahankan. Jadi semua ada hanya 19 saja yang kita ingin terangkan kepada masyarakat. Tapi keseluruhan perang di zaman Nabi, semuanya ada 90. Tapi dalam buku itu adalah 42. Betul. Kalau kita tengok dekat depan-depan buku ni pun dah tulis dah. Ensiklopedia Perang Rasulullah ada 84 perang selama 11 ya. Tahun. Tapi 6 lagi yang saya beritahu. Ni, kalau kita tengok kat sini sekarang. Tu dia. Dan Ustaz, tapi, boleh ke... Ustaz, boleh ke nak tahu juga berapa banyak peperangan yang telah berlangsung ketika bulan Ramadan? Ya, sebahagiannya yang paling besar disebut sebagai Al-Badrul Kubra. Al-Badrul Kubra adalah peperangan yang berlaku di bulan Ramadan. Juga peperangan Tabuk. Sebab peperangan Tabuk ini dia mempunyai masa yang panjang, Nabi berperang menjejak, pergi dan bilang sampai pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian lepas menutup. Berlaku di bulan Ramadan. Itu tanda-tanda kemenangan yang besar menunjukkan Islam datang dalam membuka kota Mekah, bukan dalam bentuk penindasan. Itu juga berlaku dalam peristiwa-peristiwa Ramadan. Dan bukan sahaja takat peperangan di dalam Rasulullah, banyak peperangan-peperangan yang lain. Ya. Di Afghanistan, tentang pemerintah, sebagian mereka itu bertemu di bulan Ramadan. Jadi antara Ramadan bukanlah satu benda yang menghalang kita untuk berdiam. Sebab peperangan ini adalah planet perjuangan. Kita barulah hanya menentang corona ini, COVID-19 ini, kita agak rentahlah perjuangan kita. Kita hanyalah dalam bentuk pasif. Dalam perang ini dalam bentuk aktif. Menentang COVID-19 dalam bentuk pasif. Maksud kita duduk di rumah sahaja. Jadi kita antara keunikan ataupun keunikan kelainan keperangan di zaman Rasulullah, iaitu dalam bentuk aktif, kita dalam bentuk pasif. Okey, Ustaz, mungkin kita nak tanyalah, peperangan berlaku dalam bulan Ramadan. Adakah sahabat-sahabat Nabi berpuasa pada perang tersebut? Ya, sebahagian mereka berpuasa. Tapi sebahagian. Tidak pasti tadi riwayat di sana. Tetapi secara umumnya, selalunya kalau bermusafir para sahabat, sebahagiannya akan berpuasa, sebahagiannya akan berbuka. Ini di antara kelebihan Islam. Kerana dia tidak memaksa orang untuk melakukan ibadat ini dalam bentuk paksaan. Apabila di sana ada pelonggaran, dia beri peluang pula. Kalau siapa rasa kuat, puasa lah. Kalau rasa tak kuat, puasa lah. Kerana kedua-duanya mencari redha Allah SWT. Sebab saya nak beritahu di sana ada benda yang kita cuma melihat. Dua-dua bagus. Muka pun bagus, maka puasa pun bagus. Seperti di dalam peristiwa COVID-19 ini, kita kadang-kadang kita tengok sebagai satu persamaan kita tengok. Kadang-kadang kerajaan tak bagi peluang. Kemudian kerajaan bagi peluang. Kedua-duanya adalah pelanggaran yang diberikan oleh Islam. Umar bin Khattab pernah berfikir boleh juga orang yang dalam kawasan Taif itu, sesudah yang kecil, keluar untuk mencari apa pertolongan ataupun mencari keselamatan. Tapi ada masa tak boleh keluar. Jadi, izin keluar dan masuk ini adalah izin pemerintah. Patuh kepada arahan pakar ini. Utamakan, keluar daripada rumah, macam mana kita buka puasa ataupun kita tak buka puasa. Ustaz, saya tertarik bila saya buka, saya lihat ini sebenarnya saya tunjuk tadi adalah bagaimana mereka lakukan solat.
Kan, ketika peperangan, jadi saya nak kongsi sikit pada penonton, Ustaz. Tengok ni macam mana susunan dia orang. Nama dia Qalam Al-Khawf. Nama dia Qalam Al-Khawf. Qalam? Sorry, Ustaz. Al-Khawf. Al-Khawf. Ah, ya. Yeah. Solat Khawf. So, ya, sini ilustrasi. Kita pun kena sembahyang juga. Berarti kita bantuakan kepada para doktor dan ahli perubatan, sembahyanglah dalam keadaan mana yang kamu mampu di hospital. Alright, jadi Ustaz, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz sebab sudi bersama dengan kita dalam panggilan telefon untuk bercerita ya, mengenai. Terima kasih banyak-banyak dan minta maaf di atas kelemahan ini. Tapi saya harap semua orang dapatkan buku ini sebab apa, dia akan memberi suntikan. Ya, tak apa Ustaz. InsyaAllah, ada masa ni kau dah okey, Ustaz Mai sini kita jemput. Selamat lagi. Selamat berpuasa ya Ustaz Bawas. Ya, ya. Okay, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia, buku yang berada depan mata kita ni. Betul. Adalah salah satu buku yang agak menarik sebab dekat dalam dia bukan setakat ada cerita saja, tapi ada juga gambaran di mana anda boleh tengok, anda boleh rasai sendiri, tengok sendiri bagaimana sebenarnya peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi sebenarnya Haziq, bila kita sebut pasal buku apa ke sebagainya, kita adalah untuk manfaatkan waktu kita PKPB ini adalah untuk membaca, mengisikan masa kita dengan ilmu pengetahuan kan. Memang siapa nak tahu pasal peperangan, inilah dia, boleh je, tak kisah, isikanlah masa kita dengan ilmu. Jadi jangan lupa untuk terus bersama dengan kami esok dan juga lusa di Borak Kopitiam macam biasa pukul 8 pagi di TV3. Jangan lupa follow social media kami Borak Kopitiam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Stay safe. Stay safe. Perjalanan pemuda ini berkali jatuh namun tetap berdiri. Memperjuangkan mimpi dari anak jalanan, kau bangkit berjuang menggapai bintang di langit. Tanpa mempedulikan siapa yang mencaci memaki, namun tanpa kau sedari. Setiap saat berlalu pergi, kau tetap di sini. Walau dipanggil anjing di paling batu dihalau pergi. Walau berdarah disimbahi hujan dan panas, kau kekeringan jasa kau mati. Namun